Guys, harus tahu cara dapetin item gratis lagi nih guys ya. Di sini ada muka yang kuning lucu ini guys ya, dan ada tas koala, dan ada pesawat juga guys, dan ada bola juga guys ya, dan ada satu lagi guys. Nah ini dia guys ya, surfboard AO ini guys ya. Nah jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip guys. Oke. Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini tuh gue mau tahu cara dapetin item gratis lagi guys ya, yang dimana kalian tinggal mainin game ini aja guys ya. Nama gamenya AO Adventure ya. Link gamenya seperti biasa di deskripsi ya guys ya. Untuk cara dapetin item gratisnya ini ada yang susah, ada juga yang gampang guys ya. Oke guys, jadi langsung aja guys, kita untuk dapetin item yang pertama guys, kalian tinggal kesini aja guys ya. Untuk cara dapetin item pertama ya, kalau udah masuk ke dalam gamenya, kita bakal main tenis guys. Sebenarnya kalian bisa main tenis yang mana aja guys ya, yang penting kalian main tenis ya. Tapi untuk dapetin item keduanya, kalian juga harus main tenis di sini ya guys ya. Jadi ya, jadi kita sekalian dapetin dua item di sini aja guys ya. Oke, jadi ini kita nah di sini guys ya. Nah di sini kalian main tenis aja guys, sekali nanti kalian bakal dapet free item ya guys ya. Oke, kita main dulu. Oke, klik spasi ternyata guys ya. Oke, dua. Untuk item kedua itu kita harus ngumpulin pantulan bolanya sampai 20 guys ya. Oke, kita pantulin, mudah-mudahan bisa sampai 20. Ya, ya lepas guys. Gak apa-apa guys ya. Oke, nah untuk item pertama kita udah dapet guys ya. Jadi kalian hanya perlu main tenis sekali, dan ya kalian bakal dapetin tas koala ya guys ya. Oke, jadi gampang banget guys untuk item yang pertama. Oke, item yang kedua ini kita harus pantulin bolanya sampai 20 kali guys ya. Main yang ini guys ya. Jadi ya kita harus pantulin bolanya guys sampai 20 kali. Nah itu kan ada ada angkanya guys ya, 1, 2 ya kan. Ini sekalian harus sampai 20 guys. Oke, hampir 5, 6, 7, oke bisa guys ya. 8, oke pelan-pelan guys. 9, sip. Oke, lanjut terus guys sampai 20 please ya. Oke, sip, nice. Oke, kayaknya bisa ya. Ya, lepas guys. Ya, jadi ya kalian harus 20 guys ya. Ini rada susah sih guys ya. Jadi ya kita langsung spam aja guys terus saya sampai bisa 20 guys ya. One hour later. Oke, 7, sip. Mudah-mudahan ini bisa 20 guys. Ini bener-bener susah guys ya. Kita harus pelan-pelan sih. Ya nggak kena lagi kan. Oke, ya. Keluar guys ya. Oke, lah, kok dapat free item guys. Oh, free item ini tuh kita harus win 10 kali guys ya. Kok kehitung di sini, kirain kita harus duel 1 PS 1 gitu guys ya. Di tempat tenis itu guys. Ternyata di sini juga kita dapetin wins ya. Coba kita cek ini guys. Di sini achievement ya, badge. Oke, nah itu guys ya. Win 10 guys ya. Baru kita bakal ini guys dapat free item guys. Tapi ya di sini kehitung ternyata guys ya 10 kali win ya. A few moments later. Oke, 15, dikit lagi guys. Oke, please 20 20. 16, pelan-pelan guys ya. 17, 18, 19. Aduh, ya. Ya, dikit lagi guys. Astaga, 1 poin lagi tuh baru bisa dapet. Aduh. Aduh, lama lagi sih ini guys. Ini susah sih guys ya. Waduh. Oke guys ya, akhirnya gue nyerah juga guys ya. Jadi kita lanjut ke free item selanjutnya, itu di tempat parkour, dan di sini beda-beda kita ada teman guys ya yang join ya. Jadi di sini kita bakal kasih tahu juga tempat parkournya karena dia juga belum tahu ya. Jadi kalian tinggal lewat sini aja guys ya, ke tempat taman bermain gitu guys di sebelah sini. Oke, nah itu dia guys ya, kalian lewat sini guys. Nah ini dia guys ya. Apa namanya nih, ballpark ya. Jadi kalian lewat sini guys ya untuk dapetin free item yang pesawat guys ya. Free item yang keempat ya guys ya ini ya. Oke, jadi ini kalian parkour aja guys ya.
Ini sih gampang sih guys ya, lumayan gampang lah ya. Oke, set, oke. Tinggal parkour aja guys seperti biasa ya. Oke, kita loncat, loncat. Sip, nice sekali. Dan ini apa, portal apa? Itu kayaknya portal buat balik ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Loncat, oke sebentar, loncat. Aduh, wih jauh banget guys. Wih, untung checkpoint guys ya. Ada checkpoint guys ya, jadi ini gampang sih guys ya. Ada checkpointnya ternyata guys ya. Mantap ya. Oke, kita lanjut sini next checkpoint guys ya. Nah, dikit lagi nih guys, kita bakal sampai nih guys ya, sampai di atas. Nah, ini dia guys. Kalian langsung ambil aja guys pesawatnya. Dan ya, itu dia pesawatnya. Kalau udah dapat base-nya, kalian udah dapetin atom gratisnya guys ya. Jadi lumayan gampang sih guys ya ini parkournya karena ada checkpoint-nya guys ya. Oke guys, jadi kita bakal lanjut lagi guys yang tadi 20 pukulan gitu guys ya. 3 hours later. Oke, please 10 11. Ayo bisa guys ya. Kita pelan-pelan dulu guys ya. Oke, pelan-pelan guys ya. Mudah-mudahan ini bisa. Ayo. Dari tadi loh guys ya ngulang-ngulang susah banget ini. Oke. Oke, hampir. Oke, lanjut. Dikit lagi guys. 19 20 20. Hup. Oke. Dapatkah? Nah, akhirnya guys ya dapat juga guys item yang kedua tadi guys ya. Akhirnya ya. Dan ya itu guys ya itemnya ya muka kuning gitu guys ya. Jadi intinya kita harus 20 pantulan gitu guys ya untuk dapetin free item yang muka kuning ini guys ya. Oke guys ya, jadi kita lanjut lagi untuk free item yang terakhir ini rada susah guys ya. Jadi kita buka ini dulu guys, badge. Nah, di sini kita harus naikin level sampai level 10 guys ya. By the way, di situ gue masih level 1 guys ya dari tadi gue main ya. Tapi untuk cara naikin level cepetnya ini kalian ikutin tanda panahnya aja guys ya. Kalau kalian belum ikutin tanda panah ya, pokoknya kalian ke tempat duel tenis ini guys, tenis satu lawan satu gitu guys ya. Jadi di sini kita kalau lihatnya kita disuruh ke sini kan ujung-ujungnya ya, kita main tenis satu lawan satu guys. Nah di sini guys ya. Oke, kita tungguin dulu guys sampai ada lawan gitu guys ya. Oke, nah sudah ada lawan guys. Oke, jadi di sini kita bakal main tenis dulu guys. Kita cek apakah XP-nya bakal nambah cepet guys ya. Oke, spasi, sip. Oke, kita kayaknya lawan komputer guys ya. Oke, mantap. Hup. Ya kalah guys ya, nggak apa-apa lah. Tapi di sini kita coba cek. Oh, kita langsung naik level 2 guys ya. Lumayan lah XP-nya guys ya. Oke guys, jadi kalian spam aja guys ya. Jadi kita langsung aja guys cek seperti apa item gratis yang kita dapetin guys ya. A few moments later. Oke guys ya, item yang pertama. Oke, ini kita dapat muka kuning ini guys ya. Ini tuh dapat dari 20 pantulan guys ya. Ingat ya guys ya, ini yang paling susah sih guys menurut gue guys. Dan itemnya lumayan lucu guys ya. Oke, dan item yang selanjutnya, nah ini pesawat guys. Yang pesawat ini kita dapat dari parkour guys ya. Wih, keren ya guys ya. Pesawatnya jadi baju gak tuh ya. Jadi cosplay pesawat guys ya. Dan untuk yang kedua, yang ketiga nih, yang ini guys ya, bola. Ini bola kita harus menang 10 kali guys ya buat dapetin item gratis yang ini ya. Oke, dan selanjutnya itu kita dapat, nah tas ini yang paling gampang guys ya. Kita hanya perlu main tenis sekali guys. Dan itemnya wih lucu banget guys ya, tas koala ya guys ya, mantap ya. Jadi seperti itu aja guys untuk dapetin item gratisnya guys ya. Dan untuk yang satu lagi itu rada susah guys ya. Jadi yang support itu kita harus kita harus naikin level sampai level 10 guys ya. Ya udahlah guys ya, jadi kayaknya sih videonya sampai di sini dulu. Jadi semangat semuanya guys ya. Oke, ini mana sih emote nih kok hilang guys. Oh ini guys ya emote. Oke guys ya, jadi kayaknya sih videonya sampai di sini dulu ya. Jadi semangat semuanya. Terima kasih semua yang sudah nonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya guys. Like, comment, and share guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.